Halo Cancer, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Dan kita akan ambil pula jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, angel, ansur, angka, huruf, zodiak jika jawaban Anda berbentuk itu. Juga kita akan ambil notusel. Saya akan ambil notusel. Saya biasanya menyebut kartu-kartu ini seperti itu. Atau mungkin bisa menjadi bentuk masukan lainnya untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai. Apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan? Dalam live Anda, asmara single, berpasangan, dan rezeki Anda. Untuk live Anda, wow, banyak hal termanifestasi. Banyak dari Anda mungkin akan memanifestasikan sesuatu, menjadikan sesuatu apa yang mungkin selama ini sudah Anda rencanakan, sudah Anda pikirkan, akan Anda wujudkan, atau mungkin sebagai masukan untuk Anda, waktunya bagi Anda untuk mewujudkan apa yang ingin Anda wujudkan. Beberapa dari Anda sepertinya akan ada seseorang yang meminta bantuan kepada Anda. Tidak ada salahnya Anda memberikan bantuan jika memang Anda bisa melakukannya. Baiklah. Kita berpindah untuk asmara single. Beberapa dari Anda bertemu dengan mungkin ketidaksetujuan atas apa yang menjadi ide-ide Anda. Ya, mungkin di sini Anda memiliki bakat spesial dan mungkin mendapatkan pertentangan dari orang sekitar jika Anda akan mengeksekusi atau melakukan, menjadikan itu membawanya ke dunia nyata. Beberapa dari Anda mendapatkan pertentangan kepada mereka, but jika selama itu yang ingin Anda lakukan, yang ingin Anda ciptakan, ini memang sesuai dengan passion Anda, bakat Anda, terlebih tidak bertentangan dengan kebenaran. So, mungkin sebagai masukan, just lakukan saja dan buktikan bahwa Anda tidak salah, bahwa Anda yang Anda lakukan tidak salah. Yang Anda lakukan tidak seperti yang mereka pikirkan. Entah apapun di sini yang dimaksudkan, saya menangkap itu dan just saya sampaikan saja untuk Anda yang single. Benar memang, di sini saya berniat membaca untuk asmara single, but tampaknya lebih ke perkara yang lebih luas daripada urusan cinta-cintaan. Atau mungkin di sini Anda menyukai seseorang, but mendapatkan pertentangan dari keluarga mungkin, tidak mendapatkan restu atau penerimaan entah dari keluarga siapa. Bisa juga semacam itu. Just lakukan yang terbaik, lakukan pembuktian bahwa Anda tidak seperti yang mereka pikirkan. Baiklah. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Ada hubungan-hubungan yang cukup stabil untuk Anda. Yang memiliki hubungan stabil di sini, baik-baik saja. Is congratulations. Untuk 7 hari ke depan, saya rasa tidak ada masalah. Anda tetap baik-baik saja. Anda tetap romantis. Anda tetap enjoy dalam hubungan. Ada hubungan yang naik kelas bahkan. Semakin erat, semakin dekat, semakin mesra. Tampaknya semacam itu, pernikahankah, pertunangankah, realisasi pertunangan, pernikahan yang sudah direncanakan selama ini kah? Congratulations untuk Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja. Untuk Anda yang mungkin memiliki hubungan tidak baik-baik saja, di sini semoga bisa menjadi masukan atau koreksi, karena di sini sumber masalah kalian mungkin adalah ego, dan kurangnya perhatian terhadap pasangan. Okay. Lebih
apa ya di sini? Mungkin lebih memperhatikan diri Anda sendiri. Anda lebih ke hobi-hobi Anda. Lebih, ya, ego di sini. Sehingga tampak mengabaikan pasangan. Ini yang mungkin semoga bisa menjadi evaluasi atau koreksi untuk Anda memperbaiki hubungan. Beberapa dari Anda mungkin lebih mementingkan diri Anda sendiri, pekerjaan Anda, atau mungkin di luar, intinya adalah di luar hubungan Anda. Manajemen waktu mungkin untuk beberapa dari Anda perlu koreksi. Waktu kapan untuk diri Anda sendiri, kapan untuk lingkaran, kapan untuk hubungan, semacam itu. Baiklah. Kita berpindah untuk keuangan bisnis dan karir Anda. Ada pergerakan kembali tampaknya di sini untuk masalah keuangan bisnis karir Anda. Barang dagangan yang nyangkut di seberang sana. Mungkin pada akhirnya bergerak kembali menuju Anda, atau setidaknya ada kabar berita tentang hal itu. Ada perjalanan-perjalanan tampaknya di sini yang sudah Anda rencanakan ingin lakukan, maka mungkin bisa juga menjadi pesan untuk Anda, lakukanlah. Untuk beberapa dari Anda, entah apa di sini, saya menangkap jika tampaknya Anda perlu melakukan survei di seberang sana sebelum Anda mungkin membuka cabang, investasi, atau apapun yang dimaksudkan, Anda perlu melakukan survei. Untuk beberapa dari Anda yang mungkin masih seperti layang-layang putus, tidak tahu kemana Anda, apa yang menjadi goal Anda, maka mulai tetapkan apa yang menjadi goal Anda. Semacam itu, untuk Anda yang baik-baik saja, mungkin di sini ada kabar berita yang positif hadir kepada Anda, di mana itu semakin membawa kemajuan dalam masalah keuangan, bisnis, dan karir Anda. Baiklah, kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mensapel kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda, walau tetaplah ini bacaan untuk banyak orang. Jawaban untuk banyak orang, situasi akan membaik. Ya. So, tetaplah berada di atas rel Anda, do your best, semacam itu, karena situasi akan membaik. Yang baik semakin baik. Atau entah apapun di sini yang menjadi pertanyaan detail Anda, jawaban untuk Anda, situasi akan membaik. Kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Garis tengah belakang, kode-kode apakah, kotak surat, kode pos, handphone kah, kendaraan mungkin, nomor rumah, nama jalan, nomor jalan, tanggal bulan tahun kelahiran, penjumlahan tanggal bulan tahun baik, usia mungkin, ukuran sepatu, ukuran pakaian kah. 4682 9482 41 49 69 23 72 24 28 26 25 44 angel number untuk Anda, ada kestabilan untuk Anda. Congratulations. Ya, yang baik semakin baik. 358188 atau 888 kah? Banyak kesempatan akan hadir kepada Anda. Berbentuk apapun dan berasal dari manapun. 97, 79, dan 9. Goal-goal pencapaian. Do your best, Anda akan tetap berada dalam posisi stabil Anda. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf,
tempat asal, tempat tujuan, panggilan sayang, nama panggung, kotakah, negarakah, instansi, singkatan, inisial-inisial apakah, nama tengah, depan, belakang, GAAC, N, P, Z, Q, Z, Q, yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya, juga nanti di zodiak. M, S, Q, J, J, D, F. Ini adalah zodiak sebagai jawaban Anda. Gemini, Pisces, Scorpio, Leo, Taurus, Aquarius, Aries, Leo, Scorpio, Libra, Aquarius, Libra. Ini adalah zodiak orang bagi yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, kehangatan hati, rezeki, prospek. Intinya adalah yang baik-baik, Sagittarius, Taurus, Libra, Cancer, Pisces. Kita akan ambil, saya akan ambil notu sel untuk Anda. Ya, sebagai catatan diri atau mungkin pesan dalam bentuk lainnya untuk Anda. Jangan menyerah, Anda hanya selangkah lagi sampai pada tujuan Anda. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.